Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kelimpahan rezeki halal barokah disertai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di setiap urusan kita ya teman-teman. Amin. Nah, teman-temanku, kali ini saya ingin membuat minuman segar dingin. Bukan iklan ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah mempunyai bonggol nanas. Nah, teman-teman di rumah yang suka membuang bonggol nanas, jangan dibuang ya. Jangan dibuang bonggol nanasnya, dan ternyata bonggol nanas ini banyak sekali mengandung kandungan yang baik untuk kesehatan ya teman-teman. Nah, ini bonggol nanasnya sudah saya potong-potong. Kemudian saya akan menambahkan chia seed. Dan selain itu saya pun akan memakai satu batang kecil seperti ini. Ini kayu manis ya teman-teman. Nah, untuk membuat minuman ini tentunya saya akan membutuhkan botol. Dan saya memakai botol kaca. Untuk teman-teman yang tidak mempunyai botol kaca bisa memakai gelas kaca ya teman-teman. Tapi gelasnya jangan diulang dua kali ya. Bisa jadi gelas-gelas kaca gitu. Nah, langsung saja saya akan membuat minumannya. Saya punya botolnya hadiah, tapi jangan dibaca ya teman-teman. Jadi saya akan memasukkan bonggol nanas dan juga chia seed serta kayu manisnya ya teman-teman. Caranya mudah sekali, kita hanya tinggal menyampurkannya saja. Nah, ternyata teman-teman, usut punya usut. Ternyata bonggol nanas ini memiliki kandungan baik, yaitu enzim bromelain. Jadi enzim ini diperlukan sekali oleh manusia ya teman-teman, yaitu oleh kita semua. Dan biasanya ini sering terlupakan. Kita biasanya membuang bonggol nanas, kita nggak makan ya teman-teman. Tapi ternyata bonggol nanas ini justru adalah tempat di mana kandungan baik dari nanas ini terdapatnya di bonggol nanas itu gitu ya. Nah, apa sih khasiat nanas dan beserta bonggolnya? Jadi ternyata bonggol nanas ini memiliki kandungan baik yang bisa melawan radikal bebas dan juga bisa menjaga kesehatan jantung. Nah, selain itu juga bisa untuk menurunkan kadar lemak, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, membuat tulang lebih sehat, bisa juga untuk menyehatkan mata, dan bisa mencegah terbentuknya sel kanker, serta bisa melancarkan pencernaan. Masya Allah ya teman-teman, ternyata bonggol nanas ini banyak kandungan baik yang tentunya bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, saya akan menyimpannya selama 6 jam di dalam kulkas ataupun bisa menyimpan di suhu ruang saja. Nah, kemudian ini tampilan ketika minuman saya sudah saya simpan selama 6 jam di dalam kulkas. Tentunya menjadi dingin, seger ya teman-teman. Ini bisa diminum ketika siang hari. Saya akan membaliknya dulu supaya bulir dari chia seed-nya agak turun. Bisa saya minum gitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk teman-teman ada yang seperti saya sedang mengurangi mengkonsumsi minuman manis yang dingin-dingin enak seperti yang ada di swalayan-swalayan gitu ya. Tentunya itu enak sekali. Nah, tetapi saya sedang menguranginya, jadi saya membuat minuman seperti ini. Dan ini insya Allah sehat, juga mudah dibuat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, alhamdulillah ini segar sekali. Teman-teman bisa coba ya di rumah, semoga tips dari saya ini bermanfaat ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa juga memotivasi teman-teman untuk menerapkan pola hidup sehat ataupun setidaknya bisa mengurangi konsumsi gula ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.